bibina fa'inana inanina. Anna domir anna, domir na. Ini bisa mahal profa, bisa mahal na so, bisa mahal jen. Semuanya tidak berubah. Maharofa nilna, nilna. Apa arti nilna? Menang siapa aku atau mendapatkan siapa aku. Contoh yang nasab, ya, yang nasab. Innana, sesungguhnya kami. Yang jer, bina dengan dan semuanya di bisa tidak berubah naik. Nah, domir an, karena pembahasan kita apa? Domir an. Nah, terus wa alifun wal wawan nunu lima. Nah, ini kita sama musonnya juga diberi isyarat. Kita itu santri itu seperti ina ini. Ketika rofa, rofa artinya tinggi, maka tetap santri. Ketika nasab, nasab itu tengah-tengah, tetap santri. Ketika jer di bawah, tetap santri. Santri harus tetap tawaduk maksudnya. Itu maksudnya. Jadilah domir na santri. Kemudian wa alifun wal wawan tunun lima wa ba wa ghairihi ka qama wa lam. Alif tasniyah. Ya. Kemudian alif wau ya. Wau ya jamak dan nun nun jamak iswa. Nun jamak iswa. Alif tasniyah bisa digunakan untuk apa? Gaib. Ya, untuk gaib. Ini gaib. Coba ya gaib. Gaib contohnya koma. Berdiri siapa? Dua orang. Mau jamak. Kamu. Berdiri siapa? Orang bar. Banyak. Banyak. Kemudian kumna. Berdiri siapa? Perempuan. Banyak. Perempuan bar. Banyak. Kemudian ini yang gaib. Yang tidak gaib, yakni kitok. Kebalikannya tidak gaib, kitok. Contohnya i'lama. I'lama, mengetahuilah siapa kamu ada di depan. Kemudian i'lamu, mengetahuilah siapa kamu banyak. Banyak. I'lamna, mengetahui siapa perempuan banyak. Jadi maksudnya alif tasniyah waw jamak nun jamak iswah bisa bermakna gaib, juga bisa berwarna mukhotob atau khitob. Khitob itu ya ada di depan. Contoh lain, idriba, idribu, idrob, idribna. Daraba, darabu, darabna. Ya. Jadi yang ini dibuat fi'il madi, ini fi'il fi'il amar. Kalau dibuat gampang ini, yaitu kalau daraba, daraba, darabu, darab, darabna. Itu kalau fi'il madi dan gaib. Kemudian mukhatab, idriba, idribu, idrib. Nah, intinya itu aja. Intinya ini itu. Jadi domir wau jamak alif tasniyah, nun jamak iswah itu bisa untuk gaib dan selain gaib. Ghaba wa ghairihi ka qama wa lam. Terus famid damira ima yastadiru ka fal uafid nadabit ihtasuru. Domir itu ada dua. Ada domir baris. Baris. Baris itu artinya kelihatan. Ya, artinya kelihatan. Kelihatan. Contohnya yang ini, di atas ini. I'lama, i'lamu,
lamna. Ini kelihatan ini domirnya ini. Atasnya bawa jamak. Ini kelihat dalam kurung kelihatan. Kalau domir mustatir, mustatir tidak kelihatan. Contohnya if'al. Apa if'al? Mengerjakanlah kamu atau idrib mukulakah? Kan kamu tidak disebutkan, kan maksudnya anta disebutkan gini, tapi tidak disebut sebutkan. Paham ya? Kemudian adribu atau di sini wafiku. Wafik mencocoki siapa? Aku ana, tapi tidak disebutkan. Kalau di sini adribu mengukur siapa saya? Ananya tidak disebutkan. Nautabit. Nautabit. Kalau di sini contoh kalau adroba nadribu nahnu. Nahnu. Taskuru. Kamu, taskumu kamu anta. Kalau di sini tadribu. Kamu memukul. Jadi di sini adribu ya. Idrib. Adribu, nadribu, tadribu itu namanya dhamir mustatir adalah tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Nah, jadi pas syair ini dhamir ada dua, ada dhamir baris, ada dhamir mustatir. Baris ada yang kelihatan, ada alif, ada waw, ada an. Nun dhamir mustatir yang enggak kelihatan. Di sini anta tidak disebutkan, ana tidak disebutkan, nahnu tidak disebutkan. Anta juga tidak disebut